termasuk yang paling berbahaya, puasa tapi tidak sholat. Padahal jemaah sekalian, sholat itu lebih tinggi daripada puasa, lebih wajib daripada puasa. Sholat itu meninggalkannya termasuk kekafiran, sebagaimana dalam banyak ayat dan hadis. Di antaranya dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, diriwayatkan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia kafir. Jadi meninggalkan salat adalah kekafiran, dan kekafiran itu menghapuskan amalan. Makanya tidak sah puasa seseorang kalau dia tidak salat. Surat Al-Maidah ayat kelima, Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka sungguh terhapuslah amalannya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Juga surat At-Taubah ayat ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi enggak ada gunanya beribadah kalau melakukan kekafiran, maka ibadah terhapus. Sama saja sedekah, puasa, salat tidak diterima. Maka orang yang puasa tanpa salat, puasanya tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena meninggalkan salat adalah kekafiran. Bahkan orang yang salatnya hanya di bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan dia kembali tidak salat, maka puasanya selama bulan Ramadan, bahkan semua amal ibadahnya terhapus. Kenapa? Karena dosa kekafiran menghapuskan amalan, dan dia bagaikan orang yang menipu Allah. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, "Ammal ladzina yasumuna Ramadan wa yusalluna fi Ramadan faqat fa hadza mukhada'atun lillah." Adapun orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan salat di bulan Ramadan saja, maka ini adalah usaha untuk menipu Allah, walaupun tentu dia tidak akan bisa menipu Allah. "Fabi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Maka sungguh buruk satu kaum apabila mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. "Fala yasihu lahum siyamu ma atarkihim as-salah fi ghairi Ramadan." Maka tidak sah puasa mereka apabila mereka meninggalkan salat di selain bulan Ramadan. Karena meninggalkan salat adalah kekafiran. Kekafiran menghapuskan amalan.